Halo teman-teman, kembali lagi di EJ Gaming Channel. Kali ini teman-teman, kita bakal main game yang sangat nostalgia banget. Kita bakal main game Grand Chase Online yang sekarang udah rilis di Android dan iOS, teman-teman. Sebelumnya kalau kalian ingat zaman-zaman gua SMA kalau nggak salah ya, Grand Chase itu adanya di PC gitu ya. Jadi sekarang udah ada di Android, tapi ya inget ya, kalau main di HP bocor baterainya. Kalian mainnya di PC aja. Nah, sekarang kalian bisa main pakai BlueStacks 4. Kalian bisa download di deskripsi, Bang aja udah taruh linknya. Jadi kalau kalian pakai BlueStacks ini, kalian bisa main semua game Android ya di dalam PC kalian. Gila. Jadi kali ini kita bakal main Grand Chase Online aja. Kalian bisa langsung bikin full screen seperti ini. Mantap jiwa. Kita bakal lihat teman-teman gimana ya gamenya ya. KOG, teman-teman. Jadi kita bakal ngambil di area global CA ya. Kita ada di Southeast Asia ya, di Asia Tenggara, teman-teman. Nah, kalian bakal nanti diminta untuk mendownload filenya, teman-teman. Ini karena Bang Aji udah download filenya ya. Jadi kita bakal nyobain aja langsung lihat gimana keseruannya, gamenya seperti apa. Kita langsung lihat aja. Let's go. Oke, teman-teman, kita sudah masuk ke dalam gamenya. Kita tinggal sign in aja, teman-teman. Kita bakal lihat gimana keseruan gamenya. Oh, agreementnya accept. Oke, accept. Kita masukin di kita, teman-teman ya. EJ Gaming CH. EJ Gaming Channel. Oke. Less than 8 karakter. EJ Gaming. Kayaknya enggak bisa deh EJ Gaming. EJ Gaming coba teman-teman ya. Confirm. Mau bisa teman-teman pakai nama Bang EJ. Yeah. Ada musiknya teman-teman ya. Kita langsung lihat aja gimana keseruannya. Oke. Jadi buat teman-teman yang mau main game PC ya apapun itu, kalian bisa pakai BlueStacks 4 karena yang versi terbaru ini cakep banget gitu ya. Enggak patah-patah dan wow. Ada ceritanya, teman-teman. Setelah Prophecy of the Dwarves. Keren. Kaze-aze. After a battle that felt like an eternity, they were once again able to save Ernest from danger. Mereka menyelam. Mereka menyelamatkan Ernest, teman-teman ya. Sampai batu gua saking kagumnya gitu loh. Oh, dimensional chasm-nya terbuka. Oh my god. Ditelan oleh kekuatan kegelapan, teman-teman. Wah. Arm. Bangunlah, kata dia ya, Arme ya. Oh, terima kasih, kata Arme. Oh, kamu bagus untuk dalam menghindar ya, katanya. Dipulang sama dia. Dur. Terus mundur. Oh, itu penjahat ternyata, teman-teman. Wow. Kita lompat. Oke, masih ada musuh lagi, teman-teman. Ini ceritanya, teman-teman ya. Apakah semuanya bebannya on si Heart? Hati-hati, mereka kuat, kata dia. Ini penjahatnya ya. Oh my, it seems the useless hand cannot be trusted in problem. Oh dia, oh my god, dia bilang gua harus turun tangan nih. Ini penjahatnya teman ya, yang bawa ada Kagura ya, Kagura. Wah, Kagura rusuh-rusuh aja nih Kagura nih. Waduh, diratakan sama teman kita, Pak. Oke, okay, nice banget. Kita kayaknya ini ya, teman-teman ya, si card ini ya. Wah, langsung hancur. Oke, okay, ini masih cerita teman-teman ya. Keren banget sih, tampilannya mantap banget. Oke. Okay. Tolol. Lu kira lu bisa kabur, kata dia gitu, kata dia. Beneran itu artinya itu loh, lu coba cari deh. Oke, oke. Kita lihat nih. Ini gak bakal ada akhirnya, kata dia. Dia pakai skill langsung. Gila. Tring. No mercy. Waduh, gila kayak Omni Slash gitu ya. Gila, musuhnya langsung pingsan, teman-teman. Oh my god. Oh my god. Oh, ada orang yang datang tepat waktu. Ini kayak kita, teman-teman. Oh, itulah kita. Oh, Alexis. It's a trap. Itu sebuah perangkap, teman-teman. Ayo kita lari, kabur. Lu mau kemana, kata dia. Oh, penjahat yang baru, teman-teman. Kayak demon gitu. Dia bawa 3 teman, namanya Belile. Gak bisa kabur lu, katanya. Oh my god, keren banget sih ini. Gila lah, intronya keren banget, teman-teman ya. Wow. Ada filmnya. Gila ya. Keren banget teman-teman. Gila. Jadi buat teman-teman yang dulu gak pernah main Grand Chase, kalian bisa main di Android, sekarang di iOS, bisa main di PC dengan BlueStacks ya. Download aja langsung. Kalian bisa lihat tampilannya. Gila, mulus banget. Rancak bana. Nice banget. Wow, nice banget. Peperangan terjadi antara biru dan merah mitra olahraga Elena versus Belile. Elenanya mati, teman-teman. Oh my god. Kapan gue mainnya? Gila, keren banget lihat tuh.
Ini pakai PC loh ini loh. Sama sekali enggak ada patahan sedikit pun loh gitu loh. Ya kayak nonton film, teman-teman. Gila keren. Oke. Apakah kamu akan bertemu dengan Grand Chase ke dia? Wah, keren banget. Ceritanya juga keren. Kalau kalian mau ngikutin ceritanya juga bagus sebenarnya. Tapi kalian mau grinding-grinding juga boleh. Kita bakal coba next aja ya. Kita bakal lihat deh. Kayaknya udah bakal dimulai sini. Jadi itu di awal tadi tuh seperti jalan ceritanya, teman-teman ya. Sebelum kita memulai. Oke, kita langsung masuk aja. Enter dungeon, dia bilang. Kylie, oke. Okay. Oke, diajakin kenal ngobrol. Kita diajarin, teman-teman, ke dungeon. Kita langsung masuk aja, gila. Sangat mulus banget, kalian bisa lihat ya tampilannya ya. Bener-bener gak ada patahan sedikit pun. Gila, ini mata makan. Kalian bakal nyoba, kalian wajib nyobain deh main game Android pakai BlueStack. Gila, keren banget. Oke, kita diajarin. Kita, oke. Okay. Oh gitu, oke. Oke, okay, dia ngajarin kita pakai skill. Oke, gua ngerti. Kita pakai skill coba. Skill 1. Oh, gitu. Skill 2. Wah, wow, gila gitu. Gua ingat banget sih dulu Grand Chase itu tampilannya dulu enggak seperti ini deh. Keren. Wuh. Gua bisa pakai skillnya si anak buah gua juga. Wuh. Keren. Wow, gila, keren banget. Cukup. Slide embas, kita harus bunuh dia ya. Kabur, dia bilang, kabur. Oke, kita pakai skill dulu. Oh, ini ada kayak petir-petir ini atau apa ya? Kayak skill tambahan. Nice banget. Kabur, kita disuruh kabur. Aduh, kena pijak gua. Pusing sendiri dia. Woi, keluarin skill woi. Oh, ini skillnya apa sih? Oh, harus ditekan. Itu buat dorong. Oh, harus ditekan, teman-teman. Mouse-nya ditekan, teman-teman ya. Oke. Gila. Ayo hajar. Boom. Attack. Kabur, gue disuruh bikin kabur. Nyaris, cuy. Aduh, kocak, Pak. Oke, wah gila, akhirnya rata, teman-teman. Agak susah ya. Harus benar-benar latihan dulu nih. Lebih banyak mainin pakai mouse, teman-teman. Wow. Oke, kita bakal ke next lagi. Ready? Kita bakal. Oh, kita bisa nambahin anggota baru, teman-teman. Oh, kita bisa dapat anggota baru sendiri, teman-teman. Kita harus nyari lagi, teman-teman, anggota barunya. Jadi ini game bisa kayak apa ya? Ngedapetin anggota-anggota yang grade-nya bagus. Ya, SR, super rare, jadiin prajurit. Lawan boss lagi. Oke. Oh, skill party bisa digunakan setelah ngeluarin skill biasa 6 kali. Oke, langsung pakai skillnya. Wus, gila, itu tadi udah gue cobain ya. Cakep sih itu. Oke, mantep. Oke, gue udah paham. Cara mainnya simple doang, teman-teman ya. Yang penting kalian harus biasa aja. Nah, setiap kalian mau ngeluarin skill itu kayak slow motion gitu. Kalian diberi waktu untuk neket tombolnya. Waduh, bubar pak. Kita nge-heal dulu. Wow, langsung heal. Mantap. Keren. Kita bakal coba lihat ya, ada fitur baru apa nih. Victory, kita menang, teman-teman. Kita naik level 2. Summon hero, kita udah bisa summon hero, teman-teman. Kita bisa summon hero baru, teman-teman. Oke, kita dapat hadiah baru. Oh, dapat pemanah. Oke, kita dapat mana? Kita bisa pakai sepertinya. Si Swen nama dia. Tutup. Ready. Kita tambah lagi satu orang. Oh, kita tambah satu orang, teman-teman. Mantap banget. Jadi kita bisa nambahin prajurit baru, teman-teman. Minis kita tambah di sini. Oh, ini bukan minis ya, minis untuk keren banget, bisa masukin equip juga, teman-teman. Nice. Ya. Yeah. Set team attack. Oke. Udah selesai party back. Kita bisa langsung start battle lagi. Ketemu kucing, teman. Kucing. Kok gitu? Kuat sekali dia. Heal. Kuat sekali dia, teman. Bikin kaget. Usir dia. Pakai skill area. Oh my god, ini orang sangat kuat sekali, teman. Oh, no, jangan bunuh.
saya kamu. Heal. Heal. Oke. Okay. Wah, akhirnya teman. Menang juga. Susah banget ya. Jadi makin lama itu makin susah. Dia bilang that was easy, susah pak. Gue ngendaliinnya pak. Lu mah cuman diem doang. Wah diceritain temen-temen. Keren banget, keren banget, keren banget. Dia bangun dia bilang. Jadi kalau teman-teman yang suka jalan ceritanya ya, kalian bisa ngikutin jalan ceritanya. Dan jalan ceritanya cakep banget. Gue pangkalkan guru kata dia. Next. Jadi Bang Aji bakal next aja. Bang Aji. Oh. Oke. Okay. Keren ya, ada jalan ceritanya ya. Ini kayak sambil nonton sambil main game teman-teman. Jadi benar-benar unik banget gameplaynya. Oke, okay. Kita bisa skip dulu. Bang Aji bakal lihat menunya seperti apa ya. Jadi teman-teman yang pengen nyobain gamenya bakal ada gambaran teman-teman. Kita bisa back lagi. Nah ini kita bisa shop nih. Jadi di shop ini kita bisa summon nih. Wow, kita bisa summon nih. Semoga kita dapat hero keren teman-teman. Rare hero satu kali. Semoga SR. Summon hero bagus dong. Oh dapat karakternya sama gitu. Wah saya gak beruntung gue ya. Jadi setiap satu hari kita dapat kesempatan untuk summon teman-teman ya. Gratis teman-teman. Kita bisa premium juga kalau kita punya ini. Untuk dapetin hero-hero keren yang bisa kita masukin ke party kita. Di sini ada eventnya. Wow gila-gila. Tampilannya keren banget sih teman-teman ya. Tampilannya keren banget. Apalagi oh kita dapat bonus ini teman-teman. Kita bisa buat gacha ini ya. Oke, okay, kita dapat jam buat gacha. Kita coba gachain ya. Siapa tahu kita dapat wow, ini mumpung lagi ada event, teman-teman. Saran Bang Aji kalian masuk. Saran Bang Aji kalian kalau mau main sekarang nih, mumpung ada eventnya. Karena eventnya itu enggak bakal sering-sering kan pastinya. Ya. Kita bakal coba summon di sini. Summonnya cuma butuh 50 doang. Dapat yang bintang 4. Mantap. PP namanya. Itu enggak salah ketik dia ya. Lanjut lagi. Aduh yang ini bintang T4. Kita coba lagi dua kali lagi. Ini kayaknya bagus teman-teman. Soal ini karakter teman-teman. Tadi tuh kayak monster ya. Baron Dimitri. Nice. Kita coba lagi teman-teman. Bintang 4. Nice banget. Ada elemennya. Oke. Keren banget. Ada Cindy Magic Summon. Jadi ini benar-benar fiturnya banyak banget ya. Wow. Jadi buat teman-teman yang tertarik pengen nyobain game ini, silakan langsung download aja. Kalian coba mainin di BlueStacks supaya baterai kalian gak bakal cepat habis ya. Ini game musiknya juga keren banget. Gameplaynya juga unik dan seru banget ya. Jadi semoga teman-teman hibur. Jangan lupa tekan like, share, subscribe kalau suka video kali ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!